Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi bersama saya Bojang Gunung Pacitan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, tepatnya hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, ini menginjak tahun baru. Oke, pada kesempatan sore hari ini, tepatnya jam 3 sore, saya berada di pintu keluar terminal Bungurasih Surabaya. Ini ada Sugeng Rahayu Surabaya Solo, juga Semarang, dan ada Restu. Sugeng Rahayu ini dari Surabaya jam 3 setengah tiga. Ini andalannya konten buat Mas Story Prawiro Raharjo di terminal Giwangan. Sana ada Bagong tujuan Surabaya Trenggalek, Jas Trenggalek Bagong. Hari biasa Bagong penumpangnya antusias luar biasa, mantap. Bagong idola masyarakat, khususnya masyarakat Kediri, Tulungagung, dan Trenggalek, mantap. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu dukung channel saya dan sudah subscribe di channel Bojang Gunung Pacitan. Saya doakan mudah-mudahan kalian semua selalu diberi kesehatan panjang umur dan selalu dilancarkan rezekinya yang berkah barokah. Amin amin ya robbal alamin. Untuk yang lagi bergabung, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Bojang Gunung Pacitan, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tahu update terbaru dari Bojang Gunung Pacitan. Oke, bagaimana keseruan videonya? Tonton terus video sampai habis, jangan lupa. Dan Bagong diberangkatkan dari terminal Bungurasih. Di belakangnya ada Sabar Indah Mulia Surabaya Jember. Sugeng Rahayu lepas diberangkatkan dari terminal Bungurasih. Di sana ada bis Restu Agung Putra tujuan Surabaya Banyuwangi. Bis lama tapi keren. Wih, penumpangnya luar biasa. Rute Banyuwangi. Sana ada Rosalia Indah dari agen di Medaeng. Sana ada Sugeng Rahayu Surabaya Solo Jogja. Liburan. Di sana ada Harapan Jaya masih menunggu penumpang. Kalisari Surabaya Malang menggunakan bus 3 Voyager rombakan. Penumpangnya Kalisari untuk tujuan Malang full ship kayaknya tuh, sampai
mentul-mentul. Oh, terhalang dengan bis Restu Agung Putra. Kalisari lepas dari terminal Muras ya, tujuan Surabaya Malang. Restu Agung Putra diberangkatkan dari terminal Muras. Di sana ada Harapan Jaya masih parkir di depan pintu keluar terminal Muras ya. Eka cepat tujuan Surabaya Jogja lepas dari terminal Muras ya. Tujuan Surabaya Purwokerto. Bud-bud Sari di belakangnya Eka ada Jaya Putih Ponorogo. Itu Jaya itu dulu Aneka Jaya. Jaya lepas dari terminal Surabaya PU Aneka Jaya. Mantap. Belakangnya Eka ada Princess Surabaya Banyuwangi. Penumpangnya lumayan hari ini, banyak yang masuk di terminal Muras ya. Karena hari ini masih suasana hari tahun baru. Tanggalnya juga tanggal muda. Mungkin teman-teman yang pas tahun barunya belum bisa pulang, mungkin hari ini bisa pulang habis tahun baru. Karena hari ini masih di hari suasana tahun baru 2023. Harapan Jaya jurusan Surabaya Tulungagung diberangkatkan dari terminal Bung Raja Surabaya. Di belakangnya ada bis Indonesia. Princess lepas dari terminal Surabaya Muras. Belakangnya ada Harapan Jaya tadi. Ini Eka masih kosong. Harapan Jaya diberangkatkan via tol. Indonesia juga dilepaskan dari gerbang pintu keluar terminal Muras. Indonesia Surabaya Jepara diberangkatkan dari terminal Muras.
sana ada restu panda. Restu panda atas Surabaya Ponorogo. Mereka dilepaskan dari depan pintu keluar terminal Bunga Rasi tujuan Surabaya Bukit Sari, ada Kalisari Surabaya Malang. Untuk penumpang dari Surabaya Malang, penumpangnya luar biasa, masih didominasi Surabaya Malang, Surabaya Tulungagungan. Ini ada Sugeng Rahayu. Oh, Sugeng Rahayu juga penuh penumpangnya, luar biasa. Belakangnya Sugeng Rahayu. Ya, Bagong. Ekonomi Surabaya Parin Blitar. Bagong si kecil, idola sejuta masyarakat. Oh, luar biasa Bagong. Di belakangnya Bagong ada Tentrem Surabaya Malang, ya tol Karanglo. Keren bisnya, menggunakan Avante. Belakangnya Tentrem ada Restu Surabaya Malang. Untuk penumpang Surabaya Malang hari ini luar biasa. Oke teman-teman, Banting Kaya sore hari ini cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang pas, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.